melihat bayangmu jauh di bisa lautan, namun kau tetap di hati dan engkau sebab kita syuting ni drama Bukan Gadis Biasa ni 28 episod. So, kita ada 3 bulan bersama. So selama 3 bulan itu saya menyeru roh sebagai Ryan dalam diri. Pada awal cerita ni seminggu yang pertama memang a bit difficult lah untuk saya nak adapt karakter tu, nak jadi kejam kan. Tapi selepas 2-3 minggu lah, baru saya boleh adapt 100% and baru boleh play without rasa ada kekok lah. Kau ingat aku akan diam bila ayah Yan ambil perintah mahkamah? Ha? Aku takkan diam. Jom, aku hantar kau. Payahlah, kau kan sibuk. Banyak kerja kan? Untuk watak Johanna ni, kalau nak cakap extra effort tu dari segi karakter dan juga play, cuba lainkan dari segi suara, cara bercakap. Sebab kita tak boleh buat banyak sangat perbezaan macam mana nak bezakan Aida Jebat, Johanna dan juga dengan karakter-karakter yang lain. Apa yang bezanya, Johanna ni dia hati kental sikit. Kau dah senangkan kerja, Yapian? Itu yang kau nak, kan? Puas hati kau! Sebenarnya bezakan ataupun extra homeworknya ialah macam mana nak berlakon dengan Remy Isak. Mula berpeluh jugalah kan. Sebab semua orang berpeluh. Sebab semua orang tahu Remy Isak ni seorang pelakon yang bagus. Aku cintakan kau, Jo. Layaklah kena pandang dengan aku. Kau nak kena ke? Ha? Jo. Apa Jojo? Kau sayang sangat ke dekat dia sampai tak bagi aku pukul dia? Sampai situ je. You know me, right? Madam Juliana. Jahat banyak kategori. Macam I level yang high classnya. Lepas tu orang kata macam level macam usia-usia macam middle age yang ons lah, yang bergaya lah. Apa ni? Bising lah. Jo. Habis. Jo. Jangan tambah masalah. Boleh tak keluar? Aku akan bagi kau yang ringan dulu. Tapi kalau jadi kritikal, kau kena kerja keras sikit. Dia macam dengan dunia dia macam persetankan manusia-manusia lain. Aku tahu aku harta itu aku punya. Ah, macam tu. Dia tahu dia nak cantik, dia nak vote, gila kuasa, gila duit. Walaupun itu adalah realiti kehidupan ayah yang sebenar, tapi tak adalah sesenang mana nak buat dekat dalam drama. Nanti you tahu you tak minat pasal family business kita. So you tak payah pening kepala. Sebenarnya untuk saya setiap scene tu semuanya mencabar. Sebab setiap episod tu saya akan ada note yang mengatakan dekat sini dia akan ada macam perupa sikit. Dekat sini dia kena naik sikit. Dekat sini kena turun sikit. Sebab kalau seorang pelakon yang bagus dia akan tahu. Walaupun dia adalah main untuk cerita tu, tak semua scene dia adalah main. Ini kali ketiga projek saya dengan JS Pictures. Kali pertama silang. Silang. Amir. Cindai pun Amir. Bukan Gadis Biasa pun Amir. I'm busy. Banyak kerja nak kena buat. I suruh dia lepaskan I kan? Ya, tapi tiga-tiga tu different characters. Semua saya sayang karakter-karakter yang saya bawakan. Masing-masing ada bagi impact tersendirilah untuk saya sebagai pelakon. Good luck.
kalau bawa motor tu ada sikit risau lah. Sebenarnya bukan saya yang risau, tapi orang-orang keliling, abang-abang saya ni yang risau. Macam betul ke, boleh ke, boleh ke. Saya rasa macam itu tanggungjawab sebagai seorang pelakon kalau jatuh nak buat macam mana. Dia suruh awak berlakon. Bukan jatuh betul-betul. Aduh. Ha. Tak apa tak ambil, dia boleh buat. Jemol lah. Nama dia ada jebat tu. Ada jinggol lah. Ada jinggol lah. Ada biasa jatuh kat track tu. Oh. So sebenarnya banyak kali juga kalau ada scene fighting yang sebenarnya ada orang tertumbuk kepala saya ke, tapi macam buat tak tahu je lah sebab tahu jawab. Ha, nampak tu. Dia dah nampak macam naik tu besok ya. Sengah. Now is 7:30 lah kira. Kalau boleh, saya tak nak jumpa Opa Amina. Bukan sebab... Mungkin orang penonton rasa macam... Sepatutnya memang perlu saya jumpa Opa Amina sebab Opa Amina ni yang buat hidup saya huru-hara. Dan berjumpa dengan semua orang yang tak sepatutnya saya jumpa. Semua nak aku mati. Aku nak balik rumah Mama. Mama! Mama! Ma. Tak ada siapa nak Mama mati pun kat dalam rumah ni. Engkau tak layak nak jaga aku. Yang layak jaga aku Idora. Engkau keluar. Keluar. Ma, sampai dia mahu cakap. Engkau memang semua benda kau tak ada niat. Semua benda kau cakap tak ada niat. Opa Amina pun dia kategori jahat. Tapi jahat dia tu jahat tua. Tain. Bukan atas dasar karakter Opa Amina ni antagonis ataupun jahat. Itu tak ada kena-mengena dengan hidup saya. Cuma Opa Amina ni ialah orang yang buat segalanya bermula. Pindah rumah. Kau pindah mana? Aku tunggu kau kat atas. Ni siapa? Bila sampai? Jom aku mandikan kau. Dia adik engkau tu abang. Susah sangat ke? Ha? Susah sangat ke aku tanya? Paling saya tak suka sebenarnya bila saya terpaksa berkasar kepada opah Amina. Jom balik. Aku nak pergi mana? Janganlah kasar sangat. Kita balik. Kau balik. Ini orang tua tau. Orang tua ni opah aku lah, Jo. Jadi bila dah melakonkan watak sebagai Ryan ni, yalah mungkin sebab dia ada background story yang sangat sedih antara dia dengan opah Minah membuatkan dia jadi seperti kejam macam tulah, maksudnya dia cara dia. Maksudnya Remisa tak macam itulah. Insya-Allah lah, belum lagi lah. Idora, aku tak nak ikut dia. Idora, aku takut. Merata orang cari. Hospital pun aku pergi, rumah orang gila aku cari. Pusat kebajikan, tempat gelandangan, semua habis aku pergi. Rupa-rupanya dekat sini. Daripada muda sampai sekarang menyusahkan orang saja dia. Macam ni? Aku tak nak ikut dia, Idora. Balik! Lepaskan dia, Idora! Aku tak nak ikut dia, Idora. Dia tu siapa? Orang luar? Eh, saya tak pernah percaya. Kalau boleh, saya tak nak jumpa Ryan. Sebab karakter dia Poyo, saya tak suka. Johanna. Sebab untuk saya, macam dia tak kena dengan watak tu. Aku cakap kau berambus, keluar. Kalau aku tak nak berambus?
Kau nak aku report polis? Aku boleh buat kau meringkuk dalam penjara tau. Kau nak ke tengok anak kau? Raya tak ada mak. Sebab kalau secara realitinya, Johanna tu dah lah kecil. Lepas tu pergi gym lah, lasak, bawa motor, tak kena. Sepatutnya watak heroin tu adalah watak saya. Tapi saya malas nak gaduh-gaduh lah. Ya, Encik, kalau kita... Sorry. Kita lah. Eh, sorry lah kalau sebab aku kau terpaksa ambil job tu. Eh, tak adalah. Bukan salah kau. Betullah, rezeki jangan ditolak. Kau dah baca doa. Aku lah habis dialog. Boleh, sorry. Ha, sekejap lah. Ada lagi ya? Okey, panjang dialog tu. Bila jumpa ban, saya akan penat. Sebab kita kena bercakap 2-3 kali dengan dia. Kita kena bagi energi yang lebih kan pada dia kan. Jadi pada usia yang mencecah orang kata semakin senja sebagai saya lah sebagai Remy Sahak kan, kita rasa macam penatlah bang, penat. Wei. Cuba kau cakap dengan aku. Dalam setahun ni berapa kali kau pergi buka pintu kat depan tu? Siapa pegang share besar dalam company ni? Tu kau tengok tu. Tu logo tu. Gambar siapa? Memanglah gambar kau. Tapi aku yang design. Jawab je. Pergilah cepat. Klien tunggu kat luar. Saya suka watak... Azim kot. Azim, eh? Sebab dia best friend in real life dalam hidup saya. Ialah satu je lah yang aku ada, kan? Lepas tu tiba-tiba pula dia jadi pelakon. Walaupun stres sebenarnya dekat set sebab dia pertama kali berlakon. Tapi watak dia buat kita rasa seronoklah. Seronok. Dia kira macam penyeri dalam drama Bukan Gadis Biasa ni lah. Hey, Opa. Papa ingat Amir ni apa? Budak-budak ke? Setakat si Fikri tu apa sangat yang dia ada? Saya suka dalam proses penggambaran drama ni. Makin lama kita syuting, bonding tu makin kuat. Macam saya dengan Ozlin, saya dengan adik, Aida Jebat. So, it means something to me lah. Because as a person, saya susah nak buka hati saya ataupun diri saya untuk senang-senang nak borak dengan orang. Tapi dengan diorang, saya rasa selesa. Dan keselesaan tu jadi bonus lah supaya bila kita berlakon, kita jadi lebih natural. Abang! Dia tu! Makin kau ngajar. Saya suka jumpa anak saya je. Amir. Sekarang ni fokus kita dekat mama tau. Ya, betul. Sebab jahat mesti tim dengan jahat. Mana ada jahat nak tim dengan orang baik? Mama berani ke nak tanya papa? Love. Mama tahu macam mana nak cakap papa. Okay, you don't worry. Kalau dia ingat, tak adalah sampai dia lupa jalan balik rumah. Betul? Ya. Betul, Mami? Ha. Buat apa ke ni? Buat apa kan ni? Ha? Buat apa kan ni? Kau apa? Kena pakai kanan sikit. Tua lagi dah nyanyi. Muda-muda lagi dah nyanyi. Muda-muda. Sorry. Kau lah matahariku. Hanya engkau yang satu. Kena sikit. Tak payah. Relationship lah. Rasa relationship dekat dalam JS Picture ni kita takkan boleh dapat lah dekat mana-mana. Profesionalnya, kru-kru yang ada, rakan-rakan pelakon yang lain antara satu sama lain ni penting sebenarnya. Bagi saya benda ni susah dapat because JS Picture dia dah create satu family dan semua orang sekeliling ni dah faham pasal benda ni. Tengok macam menjinggung dengan Sheila Rusli, dia marah bersebab di mana benda ni tak boleh nak dapat kat luar yang mungkin saya akan terkenang lah. Eh, apa -apa? Makan ya, Remy. Antara sebab semua bersedia bila dekat set ialah because of kita berlakon dengan orang yang bijak berlakon, yang berpengalaman dan juga hebat. Jadi terima kasihlah JS Pictures pilih Remy Sahak untuk saya. Eh, kau ni. Tangan kau macam ketam. Eh? Saya adalah seorang pelakon yang orang kata yang
Komited yang berkaliber yang orang kata yang tidak pentingkan diri sendiri. Sebab itulah gunanya rehearsal. Jadi bila kita rehearsal, bila kita rasa macam scene tu, pelakon tu ada kesilapan sikit yang mana saya rasa saya perlu ingatkan dia, saya akan ingatkan dia. Ah, Jo. Ada Tazkira lagi? Saya punya dialog. Okey, okay, sorry, sorry. Suju je eh. Abang masuk, abang cue saya boleh tak? Ya, mana? Tapi bukan mengingatkan dia mengambil job director ataupun assistant director, no. Tapi kita duduk dalam kita punya circle, kita bincang. Okey? Walaupun saya rasa pelakon tu lebih senior daripada saya, tapi kalau saya rasa saya perlu berbincang dengan dia, saya akan bincang dengan dia. Masjid, siapa izin kau bagi? Ha? Ayah, ada aku bagi? Sorry, sorry, sorry. Takut malam ni malam terakhir Ramadan you. Eh, terawih you. Malam pertama, malam terakhir terawih you. Mami? Senanglah hidup raya tu. Itu je dia itu anak je mama. Yang konon-konon Caca. Sis adalah orang yang sangat saya hormati. Dan dengan pengalaman yang dia ada, dengan cara dia yang tersendiri, dan kita orang pun share bintang yang sama, Virgo, jadi saya sedikit sebanyak faham dia. Sheila Rosli tak pernah marah saya. Tak pernah marah saya. Sepanjang saya bekerjasama dengan JS Pictures, dah 3 projek, tak pernah. Tegur, yes. Dan cara dia tegur tu saya respect. Dan dalam hati saya, setiap kali saya terima teguran, Nazim, kurangkan sikit that look, mata tu jangan melilau sangat. Dalam hati saya macam, oh, thank God dia tegur aku. Daripada dia tak tegur langsung, itu lebih saya risaukan. Kalau kita nak grow in life, tapi kita tak boleh terima teguran, you will never go anywhere. Memang you akan sentiasa grow in terms of age, tapi in terms of wisdom, experience, you akan jadi macam, saya tak nak macam tu. Love? Oh, macam tu? Ini kau lah kan? Sebab pada you, Opa... Nyanyok? Nyanyok. Ah, okey. Okey, clear? Alright. Last ni nak deliver mana? Tak? Mana? Tak mana? Oh, kau main lagi nak cakap kita. Apa lagi? Sorry. Tak mau. Okay. Ni, apa? Nen? Okey. Saya kena respect untuk pelakon yang lain. Maknanya kalau untuk scene ni, walaupun saya banyak dialog, tapi scene ini yang kira kalau nak ikutkan, yang main dia adalah si Polan. Contoh, dia punya ni adalah Johanna. So saya kena respect Johanna. Saya rasa banyak-banyak dalam cerita di Malaysia ataupun apa yang stesen selalu persembahkan kepada orang, it's all about communication and relationship, understanding. Benda tu selalu ada dalam kita punya masyarakat. Hilang. Ha, kan? Communication selalu hilang. Relationship selalu hilang. Bukan Gadis Biasa ni pasal family, bonding, kebahagiaan, dan material tu apa signifikannya dalam hidup kita, penting ke tak ke. So bagi saya benda tu akan menjadikan penonton rasa lebih dekat untuk menonton, dan diorang patutlah tonton drama ni, especially kepada yang mengikut novel ni. Bukan Gadis Biasa. Kau kena kira. Aku dah salah dialog, sorry. Shot 78. Amirul tu anak. Oh, sorry. Aku tak kata apa pun. Jom. Jom. Ni boleh kacau. Yalah. Morning. Dah. Jom, kakak ada masak nasi goreng. Adik, ambil. Terima kasih. Kali tak boleh tunggu kat bawah. Ingat tu. Apa pasal dah terkoyak dah. Kalau kau... Thank you, bro. Oh, I'm so proud of you. Alright. Okay.
Kau nak ambil gambar dekat-dekat, pergilah dekat-dekat. Kau nak ambil gambar dekat-dekat, pergilah dekat-dekat. Apa kau nak cakap ni? Kau nak ambil gambar dekat-dekat, kau pergi je lah dekat subjek tu dekat-dekat. Nak Wan tak korek telinga ke? Itulah kata nak bagi nasihat. Inilah nasihat dia sebenarnya. Betul tak? Okey, sekarang ni siapa nak bagi nasihat? You nak bagi nasihat ke? Nak bagi nasihat? Main dam haji. Main dam haji. Oh, macam ni. Oh, tak boleh? Ah. Oh, ya. Yeah. Suka hati you, I tak kacau. Tidur masjid pun tak apa malam ni. Duduklah.